Welcome guys, welcome back to koin-koinan ketemu lagi sama gua Dito. Gua hari ini bikin dua video. Tadi pagi-pagi bikin, sekarang sore-sore bikin lagi. Gua mau update ke teman-teman pastinya ngobrolin tentang Bitcoin, teknikal analisisnya dan juga gua mau ngobrolin tentang chilis teman-teman karena ini ada sesuatu yang lagi brewing, lagi mantap nih kayaknya gua lihat dari chart-nya teknikal analisisnya. Nanti kita akan bahas juga chilis sama Bitcoin posisi short gua untuk cilis nanti kita akan bahas juga pastinya karena gue masih uh, buka short cilis gua dan ini gua mau ngobrolin selain ngomongin technical analysis gua mau ngobrolin ada miner teman-teman ini kayaknya gua uh, bingung juga banyak yang bilang bang lu beris mulus segala macam ini miner baru aja transferring atau pindahin 11.000 Bitcoin hampir 11.000 Bitcoin teman-teman nggak tahu kemana tapi ini kecenderungannya kalau dilihat dari sejarahnya ini beris banget teman-teman nanti kita akan buat buka datanya teman-teman nanti teman-teman bisa nilai sendiri nanti gue cuman profit aja dan ini gue juga selain itu gue mau ngobrolin ada teman-teman bang ini kayaknya Brazil udah Uh, ngumumin legal tender ini aturannya bullish banget nah ini gue jadi mengingatkan gue teman teman sama sebenarnya El Salvador waktu itu El Salvador tahun 2021 juga ngumumin dia bahwa dia ngumumin jadi uh, Bitcoin itu legal tender nah, nanti kita lihat sebenarnya press action ya teman-teman nanti kita akan bahas lah ini harus sebenarnya rada-rada beris dan juga sebenarnya gue mau ngobrolin mungkin sama up aja uh, summary untuk gue ngobrolin ada tanggapan gue terkait uh, Jerome Paul abis speech tadi malam teman-teman ada yang request untuk bang coba di summary segala macam nanti gue coba summary, gue coba nonton tadi sekitaran satu jaman ini uh, beberapa message yang gue mau uh, utarakan ke teman-teman dan coba ada sangkut pautnya sama Data yang akan rilis jam setengah sembilan nanti malam teman-teman nanti kita akan uh, bahas seru-seruan sebelum gua mulai, please di like dulu teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you banget yang udah subscribe, komen-komen dan juga like video ini, share video ini ke teman-teman yang lain. Thank you, thank you, thank you. Dan juga Hanamasa masa dan Ramen Sanpachi 38, thank you banget udah support channel ini teman-teman. Kita langsung aja mulai uh, buat teman-teman yang uh, sudah nggak sabar. Sekarang Bitcoin ada di level 17.000. Ini gue coba ngelihat tadi pagi gua lihat agak jauh ya teman-teman buat teman-teman yang lihat analisanya agak jangka panjang uh, jauh. Uh, gua lihat di mundur sedikit itu di uh, video gua tadi pagi teman-teman. Nah, ini sekarang ini gua mau lihat sekarang itu kalau argumentasi gua sekarang itu Bitcoin itu sudah finishing untuk gua yakin 60% ya udah finish dari wave C uh, yang nomor 5 ini teman-teman. Jadi apa yang selanjutnya terjadi? Ini menurut uh, skematisnya ini aturannya turun ke bawah apabila terutama kalau break dari supportnya ini 16.700. Jadi masih agak jauh ya, masih ada 300 poin lagi, masih jauh untuk Bitcoin untuk tembus ke sini. Kemudian break mungkin bikin new low. Ini argumentasi gua. Karena kenapa? Karena nih kalau kita lihat nih garis-garis kuning-kuning ini adalah sebenarnya ini tadinya itu uh, high-nya waktu Bitcoin tahun 2021. Januari yang mana itu sebenarnya jadi bisa dibilang tadinya support ketembus sekarang jadi resisten teman-teman. Jadi udah sempat ketembus sekarang ini bounce back ke atas untuk retest teman-teman yang ini. Makanya ini sekarang jadi menurut gua resisten yang kuat. Jadi per, jadi pertanyaan jadi 60% nih kayaknya gua udah yakin bahwa WFC ini sudah selesai dan kita ready to go to ke bawah. Ini sebenarnya argumentasinya ke situ. Nah, sementara ini gua lihat 30 menitan, chart 30 menitan ini sebenarnya kalau kita lihat sedikit Uh, ini lagi forming namanya head and shoulder. Head and shoulder-nya sebenarnya aturannya lurus begini, tapi ini agak miring. Nah ini kalau misalnya break teman-teman, ini sudah break. Uh, tadi jam setengah satu uh, siang udah break. Ini gue udah pantau terus dari tadi. Ini kira-kira target price-nya itu balik ke level 16.900 atau level 17.000 teman-teman. Jadi masih ada turun ke le sorry ke 16.950 sekarang itu ada di Rp17.089 Jadi ada 100. Uh, US dollar untuk turunnya. Nah ini pelan-pelan mungkin untuk turun. Nggak ada yang tahu juga, tapi pertama-tama ini dia bikin namanya forming uh, head and shoulder, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Ini kita lihat dari jaka deket lah, paling nggak kayak gitu. Mungkin kira-kira beberapa jam ke depan. Kayak gitu, teman-teman. Ini gue mau ngobrolin, selain itu gue ngobrolin cilis lah ya. Ini cilis menarik banget. Cilis ini kalau bisa dibilang namanya ada wedges lah, bisa dibilang gitu. Naik sebenernya. ini sebenarnya. Ini sebenarnya bullish pattern, teman-teman bullish pattern yang kalau tembus ke atas nih di 0,16 0,166 tadi gua udah sampaikan nih kalau misalnya tembus 16,6 ini aturannya eh, price targetnya itu sebenarnya untuk cilis mungkin balik lagi ke arena mungkin sekitaran 0,17 tapi ternyata per jam setengah tujuh ini ini berada di bawah garis trendline ini teman-teman which is yang menurut gue ini agak-agak unik ini kalau target price-nya mungkin uh, Chilis bisa balik ke 0,157 teman-teman. Ini mungkin gua nggak uh, tahu untuk take profit atau enggak tapi paling nggak ini sepertinya kayaknya mau turun ke bawah untuk Chilis. Kayak teman-teman untuk Chilis nih for hourly candle. Kita langsung ngobrolin aja ada berita, mungkin langsung ke dagingnya aja nih biar teman-teman nggak bosan. Ini gua mau ngobrolin tentang ini teman-teman. Ini gua refresh dulu. Ini Bitcoin miner yang baru migrasi teman-teman. Ini migrasinya boleh dibilang itu Tertinggi lah dari tahun 2022 bisa dibilang sebenarnya kalau dilihat dari 2020 dan 2021 itu kan trend line trend naik ke atas ya itu juga pernah ada spike uh, bitcoin uh, miner yang ngejual barang itu juga ada teman-teman. Nah ini Again, gue mau stressin bahwa ini di tahun 2021 dan 2022 ini lagi downtrend. Ini spike-nya teman-teman, spike seperti kayak gini, ini nggak bagus. Bisa dilihat sendiri aja. Abis spike nih di tahun 2022, April, langsung turun teman-teman. Kemudian ini ada spike lagi, spike lagi teman-teman. Kemudian nggak lama turun lokal low doang di sini sebenarnya. Di uh, bu bulan Juni, Uh, dan juga bulan eh Juni lah Juni waktu uh, Terra Luna teman-teman kemudian ada spike lagi nggak lama turun ini la turunnya lumayan ya dari 19.800 ke uh, 18.700 sekitar 500 poin jadi ini yang kecil-kecil segini aja nih 500 poin nih 500 US dollar turunnya teman-teman untuk Bitcoin yang ini ini turun-turunnya biasanya kebanyakan ini mungkin sekitaran 5000 Bitcoin teman-teman, 5000, 5000, 6000 Bitcoin. Ini juga turunnya lumayan teman-teman kalau yang 6000, 6000-an langsung bikin uh, Bitcoin mandek ke uh, level bawah. Nah, ini sekarang ini gede banget teman-teman, gede banget sekarang itu Bitcoin yang withdraw dari miner ada 10867 hampir 11000 teman-teman. Jadi ini kalau menurut gua ini bisa banget, bisa banget bisa banget untuk Bitcoin paling nggak turun 500 sampai 1000 uh, US dollar teman-teman balik ke uh, sini. Jadi bisa jadi kalau memang ini jadi nih teman-teman ke 16.000 udah pasti break dari wave 4 ini yang mana sebenarnya bisa jadi mengkonfirmasi awal dari uh, penurunan bisa dibilang kalau teman-teman lihat uh, ini jadi new low-nya mungkin Bitcoin menuju ke level 14.900. Tapi ini masih awal banget. Jadi paling nggak kalau menurut gua lihat sepertinya uh, Bitcoin se miner ini selling pressure-nya bisa nih 11.000 loh. 11.000 Bitcoin keluar. Ini aja di sini 8.700 ambles teman-teman. Ini 5.000-an ambles-ambles semua. Ini menurut gue bisa banget untuk minimal aja kalau misalnya Bitcoin ini mau ke 500 teman-teman. 500 sudah tembus dari uh, wave 4 yang kita kemarin udah bahas teman-teman wave 4 yang ini nih. Jadi turun wave 4 dan ini kalau misalnya wave 4 ini ke hajar teman-teman swingnya di sini ini menurut gue jadi super bearish banget dan ini bisa mungkin lanjut Bitcoin turun ke level di bawahnya gitu. Gue nggak mau ngomongin bawahnya dulu teman-teman tapi paling nggak nih kayaknya kita perlu untuk hajar garis hijau-hijau uh, ini teman-teman karena kayak gitu gue lihat nih ini ini Bitcoin miner uh, banting bukan banting ya pindahin duitnya nggak ada nggak ada yang tahu mau kemana dan juga gue lihat ini ada beberapa well alert ini udah mulai kayaknya Uh, masuk ke jemenai teman-teman ini jemenai biasanya ke uh, mungkin ke Amerika ya mungkin miner miner Amerika. Gua nggak ada yang tahu juga teman-teman apakah ini awal mula awal mula dari uh, serangkaian rangkaian Bitcoin miner yang masuk ke exchange teman-teman untuk dilik melikuidasi. Uh, posisinya nggak ada yang tahu juga tapi gue kasih ta kasih datanya aja teman-teman teman-teman bisa uh, ini sendiri bisa merumuskan sendiri tapi kalau gue lihat ya beberapa kali ini dari spike nya tanggal misalnya contohnya di sini tanggal 2 September ini bottomnya itu bisa 6 September teman-teman jadi mungkin bisa di spread ke 4 empat hari ke depan tiga empat hari ke depan bisa jadi juga weekend teman-teman nggak -teman. ada yang tahu juga makanya weekend bisa jadi ada selling pressure dari Bitcoin miner, teman-teman. Dan ini gua mau ngobrolin apa lagi sebenarnya? Ini gua mau ngobrolin sebenarnya ini, teman-teman, tentang Brazil uh, approve uh, bisa dibilang legal tender untuk pakai Bitcoin, bayar-bayar atau transaksi. Ini banget, ini menih ini banget lagi. Ini mengingatkan gua sama El Salvador banget, teman-teman, yaitu waktu kalau nggak salah tanggal 7 September 2021 itu mengumumkan bahwa dia bikin legal tender. Dan ini gue coba lihat ini coba gue balik ke one day chart tahun 2021. Ini tuh sebenarnya waktu pengumumannya El Salvador itu di tanggal sini teman-teman di tanggal sini di which is menurut gue secara short term aja ini dia langsung dibanting turun ke bawah teman-teman. Ini untuk Bitcoin short term ya. Tapi memang kalau long termnya aja memang agak naik tapi overall turun terus teman-teman. Jadi gue agak-agak skeptis jujur aja. Sebenarnya secara overall overall adaptasi menurut gue sangat-sangat Uh, gue support banget which is uh, kita bisa pergi ke apa Brazil nggak bawa dompet ibarat kata cuma bawa handphone sama bawa bitcoin dong bisa hidup teman-teman itu menurut gue gue support banget support sama perkembangan cryptocurrency di dunia ini tapi masalahnya price actionnya seperti itu teman-teman jadi gue mesti sampein sepertinya memang kalau ada pengumuman-pengumuman kayak gini nih ini tanggal 29 gitu Kadang-kadang ada jail, jail, bandar-bandar, atau ada orang-orang yang punya kekuatan lah untuk bisa manipulasi ini teman-teman. Makanya ini sebenarnya agak-agak uh, uh, mengingatkan gue sama El Salvador nih kemarin pengumumannya tanggal 29 November, nggak ada yang tahu teman-teman, tapi paling gak timingnya itu yang bikin gue agak-agak uh, merinding teman-teman. Kayak gitu teman-teman, kita langsung ngobrolin aja nih, uh, fat Jerempol nah ini sebenarnya gue mau highlight di sini teman-teman di uh, menit 5.35 jadi sebenarnya menit 35 ini uh, Jerome Paul itu bilang bahwa sebenarnya uh, di uh, the Fed itu berpikir ini kayaknya bagusnya juga untuk meningkatkan atau meningkatkan interest rate bunga acuan Amerika. Oh jadi kalau teman-teman belum tahu ya ini kemarin dia speech. Nah orang-orang suka biasanya kalau uh, ada Jerome Paul speech ini meskipun ini bukan acara the Fed, bukan acara kalau nggak salah bukan acara the Fed dia speech aja nah ini tuh suka dipakai untuk bikin sinyal teman-teman sinyal apakah dia beris atau apa hawkish atau dovish hawkish tuh interest rate-nya naik dovish itu interest rate-nya turun bisa dibilang kayak gitu teman-teman nah ini dia orang-orang tuh nilai intonasinya lah memang di secara keseluruhan intonasinya dia ini agak melembek teman-teman agak melembek uh, dan dia memberikan jargon-jargon bahwa dia akan menaikkan interest rate lebih moderate jadi lebih enggak lebih enggak sadis lah teman-teman dia kasih sinyal seperti itu memang tapi memang sebenarnya secara overall orang-orang dan gue baca Fed meeting juga, minute meeting juga, sebenarnya Jerome Paul itu uh, dan teman-temannya di the Fed aware banget bahwa market itu expect 50 basis point di bulan Desember. Jadi sebenarnya ini nggak ada berita baru teman-teman. Ini sebenarnya menurut gue bukan kayak tiba-tiba tadinya Desember itu mau dinaikin satu persen terus turun jadi 50 Tapi memang semua market ini sudah expect. 50 basis poin itu dari dua bulan tiga bulan yang lalu teman-teman. Ini menurut gua pribadi, gua ngelihatnya seperti itu, teman-teman. Jadi ini menurut gua nggak ada informasi yang baru. Dan juga ini kalau menurut gua di, di menit 53 5, 5 menit 35 detik itu sebenarnya dia juga membuka ada kayak uh, possibility lah uh, bahwa uh, the Fed itu bisa aja menaikkan interest rate uh, di atas dari pikiran orang-orang dia dia kasih stress out seperti itu teman-teman jadi ini teman-teman bisa dengar sendiri aja di 535 cuman memang di uh, secara keseluruhan uh, speechnya dia itu juga dia uh, bisa dibilang melihat bahwa sebenarnya Mar um, apa namanya uh, na kenaikan interest rate itu nanti akan lebih moderate atau lebih terakar ter 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 terukur lah teman-teman kayak gitu kira-kira kira pada dasarnya nggak asal-asalan lagi kayak gitulah pokoknya intinya inti orangnya langsung pada bully semua dan juga gue mau ngebahas tentang ada dua data yaitu tentang PCE atau inflasi yang PCE teman-teman inflasi yang P uh, PCE itu akan keluar Malam ini yaitu ada core PCE Dan juga ada PCE nya ini 8.30 uh, nanti malam Nah kedua ini Dimension sama The Fed uh, Jerome Paul dia bilang bahwa gini uh, Proyeksi kita Proyeksi kita bahwa PCE ini adalah 6% Teman-teman untuk bulan Oktober, which is yang di sini teman-teman ini yang ini nih, yang tadinya 62, ini menurut uh, the Fed itu 6 Kemudian yang core PCE itu dia pikir atau dia forecast itu untuk menjadi 5 persen. Nih permasalahannya highlightnya kayak gini, apakah uh, Jerome Paul itu memang sudah tahu isinya PCE ini sebelum dia meeting itu? Nggak ada yang tahu juga, terus dia umum umumin duluan, which is jadinya aturannya PCE yang ini 5%, yang PCE yang atas itu menjadi 6%, yang corenya 5%, yang keseluruhannya 6%. Nah permasalahannya kalau misalnya nanti ini tiba-tiba inflasinya 6,2 ya nggak berubah gitu dan juga uh, core inflasinya itu 5,1 nggak turun seperti apa yang diekspektasi oleh Jerome Paul apakah ada market reaksi yang negatif nih dari sini tapi se biasanya secara uh, pengalaman sebenarnya PCE atau PCE ini nggak banyak menggoyang market teman-teman nanti kita lihat aja apakah ini beneran 5% yang PCE core dan juga yang PCE biasa ini menjadi 6% teman-teman ini menurut si Jerome Paul di speechnya dia Kemudian ada juga yang menurut gue menarik nih teman-teman. Ini di luar dari konteks kita ngobrolin ekonomi aja. Maksudnya secara makroekonomi. Ini uh, lucu. Uh, Jerome Pol itu juga aware bahwa sebenarnya inflasi itu diakibatkan oleh berkurangnya labor atau banyak bisa dibilang uh, pengangguran itu rendah teman-teman. Nah pengangguran rendah itu nggak disebabkan oleh anak muda ternyata teman-teman yang apa namanya bisa dibilang uh, atau bukan orang anak muda yang nggak mau kerja. Nah dia mention bahwa sebenarnya ternyata banyak uh, retirement atau apa orang-orang tua yang tiba-tiba uh, bisa dibilang menjadi uh, retire atau pensiun lebih dini teman-teman gara-gara covid nah ini makanya yang nggak balik kerja lagi jadi covidnya udah selesai dia mungkin early 50 gitu aturannya masih bisa kerja 2-3 tahun dia akhirnya pensiun dini, teman-teman. Ini juga ada pengaruhnya sama harga rumah yang meningkat, dia berasa lebih kaya. Jadi, retirement-nya dia lebih nyaman, akhirnya dia jadi memutuskan untuk retirement lebih awal, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Dan juga, dia mention banget menurut gua nih, dia mention, teman-teman bisa saksikan aja. Dia juga mention bahwa ini juga berdampak sama banyak labor force, atau labor force tuh angka. Uh, usia pekerja pekerja jadi yang di kalau yang gue tahu ya di ekonomi itu sekitar 16-17 tahun ke atas itu kan usia kerja ya itu menurun teman-teman jadi pada dasarnya usia kerja di Amerika ini menipis yang banyak itu adalah usia kerja yang tua tua which is yang tua tuanya itu pensiun jadi makanya labornya ini di ekspektasi untuk tetap naik secara jangka panjang karena sebenarnya masalahnya itu ada di masalah e, demografis teman-teman demografis usia kerjanya itu banyak tapi didominasi oleh usia tua teman-teman usia muda seperti di di Indonesia ini banyak e, milenial usia kerja itu bagus teman-teman jadi umur 17 sampai 35 tahun 40 tahun itu banyak tuh bagus teman-teman nah di Amerika ini kayaknya banyaknya usia kerja itu sekitaran 40 sampai 50% persen yang 40 sampai 50 tahun yang mana sebagian besar itu juga udah memikirkan pensiun apalagi gara-gara covid dia juga mention juga gara-gara covid ada long covid juga ada covid juga dia nggak mau balik kerja lagi udah cukup harga rumah juga naik dia akhirnya nggak balik kerja teman-teman kayak gitu teman-teman ini summary apa yang gua tangkap dari uh, uh Jerome Paul speechnya semalam teman-teman menurut teman-teman gimana untuk video gue hari ini udah teman-teman kalau teman-teman suka nih sama video kayak gini gue baca campur-campur sama makroekonomi juga please di like dulu teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe kita lihat aja teman-teman hari ini apakah bitcoin <coughs> dibanting sama miner gak ada yang tahu juga kita pantau bareng-bareng buat teman-teman yang suka nih lagi-lagi buat mohon like nya vid sama video ini dan jangan lupa untuk subscribe komen komen dan juga jangan lupa untuk bantu share video ini ke teman-teman yang lain Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton semua support this channel dan juga Hana Masa dan Ramen sanpachi 38 for supportnya. Thank you banget. I'll see you next time. Bye bye teman-teman.